Halo teman-teman, selamat datang di channel Kids Game TV. Di video kali ini, kita mau bermain game pesta memasak. Yuk langsung aja kita mulai gamenya. Nah, di sini ada Kiki dan teman-temannya. Mereka kedatangan teman baru, yaitu penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Nah, di sini buah dan sayuran disarankan. Makan banyak buah dan sayuran membantu menjaga kesehatan mulut kita. Kali ini kita akan memasak sayur sop. Pertama-tama kita siapkan dulu sayurannya ya teman-teman. Di sini ada brokoli, kemudian wortel, dan tomat. Pertama-tama kita isi air ke dalam panci yang telah berisikan tomat. Kita rebus tomatnya sebentar. Kemudian kita angkat tomatnya. Satu, dua. Sekarang kita kupas bagian kulit tomatnya. Satu, dua. Sekarang tomatnya kita potong-potong. Berikutnya kita kupas kulit wortel. Kemudian kita balik, kupas di sisi sebaliknya. Lalu wortelnya kita potong-potong. Berikutnya kita siapkan brokoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita cuci sayuran brokolinya sampai bersih. Sekarang kita masukkan bahan-bahan sesuai petunjuk ke dalam panci yang berisi air mendidih. Ini ada tomat, kemudian potongan wortel, brokoli, potongan wortel, potongan paprika hijau dan paprika merah, bumbu berwarna hijau, bumbu berwarna hitam, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Oke, sayur sopnya sudah matang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya. Dadah!